Tiga pekerja proyek tol Cijago tertimbun tanah galian saat sedang melakukan pengukuran untuk menanam tiang panjang. Beruntung ketiganya bisa diselamatkan. Proses evakuasi tiga pekerja proyek tol Cijago yang tertimbun berjalan dramatis. Evakuasi dilakukan warga dan petugas damkar Kota Depok memakan waktu 2 jam karena korban terakhir terjepit batu. Awalnya para korban sedang mengecek kedalaman setinggi 5 meter, namun saat itu terjadi abrasi sehingga para korban tertimbun. Beruntungnya para pekerja ini dapat diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Sementara Polsek Cinere akan memeriksa saksi-saksi, dugaan sementara kejadian ini karena faktor alam.